Beredar video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo Jokowi sempat ditarik dan diteriaki pria tak dikenal saat sedang menyampaikan keterangan kepada awak media di RSUD Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei 2024 pagi. Asintel dan Pas Pampres Kolonel Kaferman Tayaman mengatakan motif pria tersebut masih didalami oleh pihak berwajib dalam pelaksanaan doorstop tersebut. Presiden Jokowi tampak didampingi oleh sejumlah pejabat negara. Dalam video itu, terlihat pria tersebut dihalau oleh pengawal pribadi Presiden Walpri yang berdiri di sekitar rombongan Presiden. Kolonel Kaferman menjelaskan pihaknya telah mengamankan pria itu guna dimintai keterangan.